di 180 kabupaten dari 30 provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan rutin tiap tahun. Jadi kegiatannya berbeda-beda. Kalau tahun kemarin kita di jalan, di lapangan. Kalau tahun ini berkumpul puasa, kita mengadakan dialog dengan komunitas bergerak dan dengan posyandu. Jadi kita mengatakan tadi narasumber dari PKK, kita minta narasumber dari Bapak pembina PKK Kabupaten. Tujuan karena kita akan mengadakan screening TBC di posyandu. Sekarang posyandu ada kegiatan istilahnya apa tadi? ILP, integrasi layanan primer. Primer. Jadi kita kolaborasi kegiatan ini. Kader-kader kita yang ada di lapangan, insya Allah nanti akan mengadakan screening di masing-masing posyandu di wilayahnya masing-masing untuk bekerja sama dengan PKM setempat dan posyandu, kader-kader posyandu mengadakan kita. Dengan tujuan apa? Kita punya target membantu pemerintah untuk menekan kasus yang ada di Blora khususnya, karena kita tahu TBC sangat tinggi ratingnya. Untuk Indonesia itu masuk ranking kedua di dunia kasusnya, sangat tinggi sekali. Untuk Jawa Tengah, Blora itu mungkin masuk 5 atau 7 saya kurang pengetahuan karena selalu berkali. Untuk itu MSI Kabupaten Blora, SSR Kabupaten Blora berusaha membantu pemerintah khususnya dinas kesehatan menekan kasus TBC yang akan membantu masyarakat supaya masyarakat sudah terindikasi apa indikasi kasus TBC bisa tertangani dengan baik, bisa sembuh dari TBC dan semoga ditemukan obatnya sampai sembuh. Nah, peran kader sendiri, kader PKK sendiri itu utamanya terkait kasus TB. Pertama, mengedukasi. Jadi mengedukasi masyarakat sekitar, tentunya di posyandu ya. Ini di posyandu ya. Jadi mengedukasi. Yang kedua, screening. Screening TB-nya. Dan yang ketiga adalah pendampingan minum obat atau pemantauan minum obat PMU. Jadi tiga itu. Ya, tiga itu. Dan harapannya semua kader yang ada di Kabupaten Blora, terutama kader PKK-nya sudah melewati uji kompetensi 25 kompetensi untuk kader. Kondisi TBC di Blora pada saat ini untuk target SPM pelayanan minimal, terutama tergoda, alhamdulillah sampai persen. Untuk kasus kami untuk sampai ya untuk di tahun 2024 kita 15% penemuan kasus dari jumlah yang 1700 sekitar dari 15%. Tapi untuk keadaan kasus di Blora insyaallah kita karena sudah kerjasama dengan SSR Kementari atau apa komunitas ini dengan adanya kader-kader insyaallah pertemuan dengan kasus di tahun 2024 terutama juga yang tepuk SDM yang ngerti ya untuk kinerjanya oleh Pak Bupati kita insya Allah akan tercapai untuk 100%. Di samping juga kita persiapan eliminasi TBC di tahun 2030, kita rencanakan di tahun 2028 itu untuk Jawa Tengah. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.